Yo, what's up guys? Welcome back to the BS Production. Wow. Ya guys, di video kali ini gue bakal ngerayain 100 subscriber for the BS Production. Gak biasa-biasa aja. Belakangan curhat dikit ya, belakangan ini gue jarang upload video tuh. Ya gue gak tahu juga sih, semenjak gue cek YouTube lagi, gue kan udah lama tuh gak cek-cek YouTube. Gue cek YouTube lagi, itu tiba-tiba udah 101 subscriber. Gila gak lo? Dan buat ngerayain 100 subscriber for the Reels Production ini, sebenarnya sih ini bukan ide gue buat ngadain ngerayain gitu lah. Kalau gak ada ide, gue bisa apa? Sementara, ya, udah, langsung aja pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama dari mungkin namanya Amanda. Okay, pertanyaannya adalah, kenapa jomblo? Ya, jomblo itu emang prinsip gua dari dulu sampai gua ketemu yang pas di gua. Pertanyaan kedua, next dari Istihar R3. Apa perbedaan single sama jomblo? Nah, itu termasuk golongan yang mana? Jadi menurut gua ya, bedanya single sama jomblo itu, kalau single itu emang udah prinsip gak mau pacaran dari dulu. Tapi kalau jomblo itu gak punya pacar. Kalau jomblo itu dia pernah pacaran tapi putus, langsung jadi sendiri, itu namanya jomblo. Kalau single itu emang udah prinsipnya gak mau pacaran. Kalau gua, dari dua perbedaan jomblo sama single, gua termasuk single. Gua termasuk. Pertanyaan ketiga. Nice. Pertanyaan ketiga dari Nadia DS yang jual kos utang berkualitas di mana? WK. Ulangin pertanyaan. Yang jual kos utang berkualitas di mana? WK. Kalau tau gue sih, gue kan sering tuh beli kos utang. Dan pasar Malabar aja tuh yang deket. Lo tau lah. Gak tau lo orang mana. Next. Dan keempat. Lanjutan dari Naya Alifa, kan lagi deket tuh sama orang, kenapa gak ditembak? Ya gue sih deket sama orang ya deket aja, cuma sekedar deket lah, ngapain nembak? Kalau ujung-ujungnya nih gue nembak pacaran terus ada masalah, sakit hati, berantem, udahan jadi koleksi-koleksi kan, cuma gak mau gue jadinya cuma ngambil hijab, gue cuma deket aja. No, saya no untuk pacaran. Boom. Selanjutnya, next dari Intan Putri, Intan PTRI. Kenapa suka banget sama Rudy? Suka sih, ya iyalah ada perasaan sedikit, cuma ya jujur ya, gue mah jujur ya, gue sih suka bukan cuma karena cinta, tapi ini ada fotonya nih. Nih fotonya, kalau mau lihat ini IG-nya ini, pokoknya kalau mau tahu tentang dia, itu tadi di sini. Ya gue sih jujur, ya gue mah nggak mau dia, ya sekedar adik-adik aja lah, nggak lebih kok. Oh, itu ya. Next dari Haikal Ubadillah, kenapa Dora hobinya main di hutan? Karena nih, Dora, lu lihat dari judulnya aja dah. Dora the Explorer. Artinya Dora si petualang. Kalau bukan petualang ya bukan, di mana lagi kalau bukan di hutan? Iya kan? Dora the Explorer. Next dari Mane. Oh, kunci motor sip. Jangan lupa nonton ya giveaway gua. Lanjut. Next dari Rara underscore Nurmala. Ada yang jual cowok ganteng gak, Mil? Kalau tahu kasih tahu gua di mana jualnya. Ada.
samping gua sama yang ngawasin kamera namanya Adnan. Next dari Raden underscore Prasetyo, kenapa pisang warnanya kuning? Ya karena kal, jawab kal. Karena terjadi molekul atom. Karena terjadi molekul atom, ya atom jadi amplitudo frekuensi dan itu menjadi sinkos teta gitu. Jadi intinya? Jadi intinya karena pisang. Ya. Hashtag aneh juga baik, Pak. Gue mau nanya, kira-kira gue nanya apa ya? Gue bingung, tapi gue pengen nanya. Tolong jawab ya. Gue mau nanya, kira-kira gue nanya apa ya? Gue tau lo pengen nanya apa? Nih. Ya, lo nanya kayak gitu? Gue nanya lagi ya. Lo mau gak? Ini pacar gue. Next! Dari ZLZBLA underscore, kapan mantu suka jadi ya Nabil? Kapan man pulangnya enggak sore tapi selamanya? Ya, kalau pulang enggak sore? Nanti ketika Dajjal turun. Boom boom. Next dari Lisa titik free, kapan janjian sama Rindi kan Nabil? Rindi lagi. Kalau dia emang takdir gua ya, gua pasti jadi atas gua. Enggak, ya. Bolo alam, gua serahin aja dia. Mama, gua serahin aja dia apa yang udah ditakdirin sama Allah. Oke, next nih, ini pertanyaan banyak banget nih. Apa? Dari Dioni. Enggak, satu aja. Kenapa doi enggak peka-peka? Apa? Kenapa doi enggak peka-peka? Sip. Emang gua punya doi. Next. Dari Putri DNLL, lu suka berantem gak sama Bita? Bita, iya Bita di rumah. Kalau berantem sih ya, ya pastilah yang namanya juga adik kakak, pastilah ada ributnya. Kalau masalah sering atau enggak, ya bisa dibilang sering sih, akrabnya jarang, berantemnya sering. Itu kan lu udah tahu. Next dari Apus Hak X underscore, kapan doi nembak? Nih, gue paling gak suka di pertanyaan kayak gini nih. Tadi si siapa tuh namanya? Dio. Kenapa doi gak peka-peka? Nah sekarang apa kapan tuh? Kapan doi nembak? Parah. Next dari Palima Indra underscore 26. Nabil, ya. Kapan lu bisa ngalahin Reza Arab? Kapan ya, Bil? Reza Arab, kapan lah. Kalau Allah nakdirin gua bisa ngalahin dia, ya gua bisa aja. Kalau gua belum next. Oke, next dari Liyuti. Apa arti keluarga buat Aan? Itu namanya saudara gua yang kecil. Ya, dia manggil gua Aan. Tadi pertanyaannya ini ya, apa arti keluarga buat gua? Keluarga bagi keluarga itu ya segalanya lah buat gua. Ini enggak oke ya, enggak beneran. Karena tuh kan di dalam keluarga itu ada sama ayah. Dan gua manggil ayah. Kalau bukan tanpa gua itu, gua gak bakal bisa hidup sama sekarang. Gak bakal bisa berkarya sekarang. Dan itulah dimana gua saat ini. Dan siapa gua saat ini? Kalau tanpa orang tua gua, tanpa keluarga gua, gua lupa siapa dia. Next! Dari AF underscore 10. AF 10 mungkin. Nabil! Ya? Cita-citanya punya doi berapa? Ini masih penting pertanyaannya. Ya gua cita-cita gua punya doi. Ya ga ada sih. Emang gua prinsip gua ga mau
pacaran, tapi kalau mau 100 lah boleh. Ya. Next. Dari SFM titik Eka. Kenapa Iqbal sayang Safira? Sayang. Ya, tadi apa pertanyaannya? Kenapa Iqbal sayang Safira? Ya iyalah. Ini teman gua nih yang nanya nih. Ya iyalah. Lu kan pacaran sama dia, kok enggak pacaran ngapain lu sayang-sayangan sama dia? Next. Dari underscore OCTVNA. Kak, kenapa man warnanya tembok? Kenapa man warna temboknya hijau? Sama menurut kakak Ari Irham sama Irham Muran Harir gantengan mana ya? Dia nanyanya berapa itu? Dua. Satu aja yang mana aja. Yang man, kenapa man warna temboknya hijau? Hijau lah. Ya karena Rasulullah. Apa? Rasulullah warna. Ya karena hijau itu warna favoritnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Boom. Ini member jet, oke? Okay? Hijau dong belakang. Next. Dari Levrial. Kapan ngajak Ana jadi model di Anta? Di Pengarang mungkin. Iya, WKWK. Dari rasanya udah ketahuan Ana Anta. Kapan dia bisa jadi model di vlog YouTube gua? Kalau mau sih ya ayo aja, cuma gua udah ada sih model cewek di YouTube gua khusus gitu. Tapi kalau lu mau gabung boleh-boleh aja. Dari Lutfiah Rahmita. Pertanyaannya, kapan ajak Mega sama Hanif suatu vlog bareng sama Kak Nabil? Oh, iya nanti. Kalau gua udah ada ide, ya mungkin gua bisa sih apa ajak mereka berdua. Apalagi mereka kan orangnya gimana ya? Gokil lah, apa? Gokilah. Pas lah mereka berdua kalau jadi pasangan serasi itu kalau di video. Udah kayak sarukan sama siapa? Sarukan sama Kajol. Next. Dari Viva Carmila 3050. Udah enggak ada rasa lagi sama dia, Bil. Kamu capek? Enggak. Gua udah ada yang lain. Okay, next. Boom. Next. Pertanyaan paling istimewa dari Muhammad Adnan Basyurni. Ya. Bumi itu datar atau bulat? Iya betul. Bumi itu bulat atau datar? Ya, kalau menurut gua bumi itu bulat. Ya iyalah bulat, kalau datar ya bumi datar. Ya pasti ada ujungnya kan? Kalau bumi bulat, ya pasti lingkaran dong. Lihat aja langit, langit aja dah. Emang bentuknya datar kayak gitu. Kalau datar ya pasti ada ujungnya. Kalau lingkaran ya pasti ya kayak gini, lu lihat aja dah langit bentuknya kayak gimana. Gampang kan, simpel kan? Gua bisa jadi perdebatan. Wow. Terus duluan mana ayam sama telur? Oh, menurut gua sih ya. Gua yang jawab. Gua aja yang jawab. Duluan telur. Karena harus dia makan pasti ngomongnya telur ayam. Gua makan pakai ayam telur. Woi, lu makan pakai apa? Gua makan pakai telur ayam. Next. Dah. Lagi dari Zulfikar Maulana 1. Yo, nama orang tua siapa? Nama orang tua. Tapi panggil apa? Panggil aja. Next dari Siti underscore K13. Ya, kurikulum 13. Enggak. Siti kurikulum 13. Enggak. Siti underscore K13. Kenapa kan aku ngefans dengan Sahrukan? Sahrukan. Ya, gua dari kecil emang udah suka misteri lagu-lagu ya kayak gitu. Tapi Sahrukan, gua gak suka aksi dia yang lain. Selain Sahrukan, gue gak bakal suka. Gue udah pasti suka sama Safira.
Karena apa? Dari gayanya, cara dia ngerayu cewek, cara dia nyanyi, cara actionnya dapet banget tuh actingnya. Gue paling suka. Apalagi kalau gue lagi bete di kelas, gue paling suka cara yang ngerayu acting ala dia. Next dari Kamalia titik S. Hey, kenapa sampai sekarang masih foto aja? Padahal zaman sekarang anak SD aja banyak yang udah ayah-ayahan. Kalau anak SD zaman sekarang udah ayah-ayahan, itu berarti sungguh Zon, ayam pujaan itu artinya apa? Dia main ayam pujaan atau ayam lain itu main-main. Dia jadi bapak siapa, nanti bapaknya ceritanya kerja. Dia jadi ibunya siapa, nanti dia ceritanya masak-masak gitu. Next dari Siva Warahmah Farhan Nabil ya. Kenapa orang jomblo selalu dihina? Tolong jawab ya. Enggak juga sih kalau kata gue. Gue aja jomblo, buktinya gue jomblo gak pernah ada yang gak hina gue. Ya kalau menurut gue sih ya, gue tuh kalau ngeliat orang jomblo itu paling diistimewain. Yang nanya cewek atau cowok? Cewek. Biasanya yang nanya jomblo itu juga jomblo ya, kita sama-sama jomblo. Ya udah sih, kalau misalnya lu misalnya dapet hinaan dari orang kalau lu emang jomblo, ya udah biarin aja. Itu berarti lu istimewa di mata mereka. Emang sih Dima, menurut lo jomblo itu hina, tapi menurut gua, lo itu istimewa. Lo yang nanya pertanyaan ini, bagi gua lo itu istimewa. Ya thank you guys buat semua lo pada yang udah nanya beberapa pertanyaan buat gua. Ya meskipun pertanyaannya ngaco-ngaco ya, tapi gak apa-apa yang penting baru dia nanya. Ya thank you juga nih buat lo pada yang udah Dan thank you juga buat yang ngawasin kamera tuh, yang di belakang kamera yang namanya si siapa? Adnan. Thank you juga, dia baik banget, dia bisa ngawasin kamera, membantu gua, support gua. Terus udah nanya tadi, Muhammad Adnan, dia nanyanya bumi itu dataran atau gua. Thank you banget. Nah, itu aja dari gua, beberapa pertanyaan yang tadi gua jawab. Dan jangan lupa juga buat promote kak, search aja di YouTube Azka Hamdan. Nah yang di belakang tuh yang ngawasin kamera ya, gua bakal promosi IG-nya aja ya disitu, plus fotonya ada di situ, keren banget ya. Ya guys, thank you sekali lagi, dan sampai sini aja dari gua. Dan thank you for watching this video and our support. You are my everything. Okay? And salam. Bye. Wow.